listener, welcome back to my channel. Yap, sangat betul sekali. Kali ini aku bakal Shopee Haul lagi sesuai judul dan thumbnailnya. Pastinya jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dong videonya. Udah kalian like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Bulan aku tunggu ini 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Oh ya guys, sebelum lanjut ke videonya, aku cuma ngasih tahu ke kalian, jangan lupa belanja di Shopee 99 Super Shopping Day karena gratis ongkir 0 rupiah ke semua toko loh. Langsung aja kita ke videonya. Caram, ini dia paketnya guys. By the way, di sini aku beli 3 outfit yang harganya itu cuma dari 40 ribuan sampai 60 ribuan aja. Dan ini tuh aku belinya di toko Hijab Bandung Grosir dan aku bakalan taruh linknya di kolom deskripsi aku. Langsung aja kita ke produk yang pertamanya, yang ini dulu ya guys ya, warna nude gitu. Langsung aja kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia bajunya, lucu banget. Dan ini tuh namanya Grosir Blues Hijab Murah Piore. Dan harganya cuma 47.000 aja. Jadi selain warna nude ini, dia juga banyak banget pilihan warnanya. Ada warna pink, ada warna mocha, warna musat, sama warna grey. Di sini aku pilih warna mochanya ya guys ya. Jadi warna mochanya kayak gini, kalem banget dan nude banget gitu, aku suka sama warnanya. Tuh, kalian bisa lihat kayak gini. Blus ini tuh cuma ada satu ukuran aja, atau enggak one size ya guys ya. Jadi LD-nya itu kurang lebih 100 cm dan panjang blus ini tuh kurang lebih 60 cm ya guys. Bahan baju ini tuh atau bahan blus ini tuh dari bahan moskret gitu. Jadi pas dipakai dia enggak bikin gerah gitu ya guys ya. Tuh kayak gini, jadi adem banget gitu bahannya. Aku perhatiin dari segi jahitannya, dia lumayan rapi gitu sih guys. Kayak enggak ada benang-benang yang berantakan gitu maksudnya. Tuh kayak gini, kalian bisa lihat sendiri juga jahitannya. Lumayan rapi lah ya guys ya, walaupun harganya cuma di bawah 50 ribuan aja. Tuh, rapi banget jahitannya. Bagian depannya dia full kancing gitu ya guys ya. Dari bagian atas sampai bagian bawah, dia kancingnya hidup semua, jadi busui friendly banget. Dan untuk di bagian lengannya dia kayak gini guys, polosan aja. Dan di bagian ujungnya ini bikin lucu sih, karena dia ada karetnya gitu. Tuh kayak gini ya guys ya. Tuh, kalau di foto tuh kayak kelihatan cantik gitu menurut aku pribadi gitu ya. Tuh, kayak gini. Langsung aja aku gak sabar pengen try on bajunya. Kayak gini sana. Like LeBron though, or like Bonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please think it through, drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got an ice drip. Oke, kita next ke produk yang keduanya. Sekarang ini dia, langsung kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia bajunya, lucu juga menurut aku baju yang nomor 2 ini, tuh kayak gini. Dan ini tuh namanya baju atasan wanita hijab Chiki Blues dan harganya cuma 65.000 aja guys, murah banget ya kan. Kalau baju yang ini dia cuma ada dua warna aja, ada warna hitam sama warna pink. Di sini aku pilih warna hitamnya, jadi perpaduan antara warna hitam sama warna putih gitu ya guys ya. Jadi kayak gini. Neck ini tuh cuma ada satu ukuran aja, jadi LD-nya itu kurang lebih 100 cm dan panjang bajunya ini tuh kurang lebih 70 cm ya guys. Bahan baju ini tuh perpaduan antara bahan moskret sama bahan tile polkadot gitu, jadi ini tuh beda ya guys, kayak puring ya, tile atau apalah, maaf banget kalau aku salah kata ya guys ya. Kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia lumayan rapi juga, walaupun masih ada kayak benang-benang yang nongol gitu, kayak kurang digunting aja sih guys, tuh kayak gini. Benang-benangnya tinggal diguntingin sendiri juga nggak apa-apa menurut aku. Di bagian dadanya ini dia ada ruff-ruffle-nya dibuat kayak gini, dijahit gitu, lucu banget. Terus di bagian bawahnya juga cantik kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Lucu ya kan bajunya, tuh gemes banget. Untuk di bagian lengannya dia kayak gini guys, polosan aja warna putih. Dan di bagian ujungnya dia ada karet gitu, kayak gini. Bagian belakang bajunya dia ada kancingnya gitu ya guys ya, kayak gini. Aku gak sabar banget pengen try on bajunya, kayak gini sana. Say it like that. If I hate you, then find someone new.
Oke guys, langsung aja kita ke produk yang terakhir atau enggak yang ketiga. Sekarang ini dia, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia blusnya. By the way, ini tuh namanya blus hijab murah wanita muslim terbaru Corina, dan harganya cuma Rp45.000 aja, di bawah Rp50.000an guys. Selain warna ini, dia juga banyak banget pilihan warna lainnya. Ada warna grey, warna brown, dusty pink, warna cream, warna navy, dan di sini aku pilih yang warna olive ya guys ya. Jadi warna olive-nya kayak gini. Karena aku pencinta warna hijau, jadi aku suka-suka aja kalau warna hijau. Kalau disamain sama gambar atau fotonya, itu tuh beda, sangat berbeda jauh warnanya guys ya. Kalau yang aslinya ini tuh kayak ijo-ijo tua gitu. Kalau misalnya di fotonya tuh kayak ijo-ijo kalem, kayak hampir sama mirip sama warna army gitu. Sini tuh cuma ada satu ukuran aja guys. Jadi LD-nya itu kurang lebih 102 cm dan panjang baju ini tuh kurang lebih 66 cm ya guys. Hand blouse ini tuh dari bahan Tory Burch. Maaf banget kalau aku ada salah penyebutan kata atau salah bacanya atau salah sebutnya guys ya. Karena aku nggak pinter-pinter banget ngomong bahasa Inggris. Kayak gini jahitannya, rapi banget, dan aku suka banget sih sama yang ini karena bahannya juga lumayan tebal gitu, nggak nerawang sama sekali. Terus untuk motifnya, dia di bagian depannya full kancing dari atas sampai bawah, dan kancingnya itu hidup semua ya guys ya, jadi busui friendly juga. Untuk bagian lengannya dia kayak gini ya guys ya, jadi kayak ada rampel kecil gitu di bagian sininya. Bukan rampel sih, tapi inilah pokoknya, ada ininya di bagian lengannya. Terus untuk di bagian ujung lengannya dia polosan aja kayak gini guys. Langsung aja aku gak sabar pengen try on blusnya kayak gini sama. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't think right. Aja video aku kali ini, semoga kalian suka sama videonya. Jika kalian kepengen samaan sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom suci aku. Oke, sana mungkin segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching, bye bye.